viral kambing diikat di kursi pelaminan sebagai kado pernikahan. Pengantin dibuat repot, tamu ngakak. Viral di media sosial, suasana acara pernikahan tampak heboh usai para sahabat memberikan kado spesial untuk pengantin. Jika biasanya tamu undangan membawa hadiah berupa kado seperti kebutuhan rumah tangga atau uang tunai yang dimasukkan ke dalam amplop. Namun, berbeda dengan sahabat si pengantin ini, mereka justru membawa seekor kambing sebagai kado pernikahan. Momen kocak para sahabat membawa hewan tersebut dibagikan oleh akun Instagram @memomedsos pada Rabu 20 Juli 2022. Agar hari pernikahan makin berkesan, beberapa tamu undangan hadir membawa kado pernikahan unik berupa hewan kambing. Kehadiran rombongan tamu itu lantas menjadi sorotan. Pasalnya, para tamu terlihat ramai mengiringi anak kambing agar naik ke pelaminan. Para tamu undangan yang merupakan teman mempelai pria tersebut membawa seekor anak kambing yang telah didandani menggunakan busana bunga-bunga. Terlihat dari video, sepasang pengantin mengenakan busana berwarna silver ini tampak syok dan tak kuasa menahan malu. Kedua mempelai ini tampak geli melihat tingkah sahabatnya datang membawa kado pernikahan tak biasa. Pasalnya, kambing tersebut sudah diikat dengan tali oleh teman-temannya di kaki kursi pelaminan. Sontak, pengantin pria itu langsung melepaskan tali yang mengikat seekor kambing. Sementara sang pengantin wanita hanya bisa tertawa melihat seekor kambing berada di atas pelaminannya. Anak kambing tersebut kemudian diantarkan ke pelaminan dengan sangat heboh. Alhasil, momen itu menjadi tontonan tamu undangan yang lainnya. Tak hanya kocak, warganet juga menyebut jika kado anak kambing sebenarnya merupakan sesuatu yang mahal. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.